Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mavel Go Spasial. Di sini saya akan memberikan tutorial merename file dengan jumlah banyak secara otomatis. Langsung saja, saya memiliki file foto format JPEG. Namun ada penamaannya, ada underscore satunya semua. Jadi saya akan menghilangkan yang underscore satu. Bagaimana menghilangkan ini semua tanpa harus merename satu-satu? Kalau merename satu-satu kan memakan cukup lama waktunya. Kita bisa menggunakan formula yang ada di Excel, lalu kita akan run di CMD. Langsung saja kita buka Excel. Sebelumnya kita copy dulu. Kita copy dulu file ini. Blok semua, caranya blok semua. Tekan Ctrl plus Shift. Selanjutnya klik kanan. Copy as paste. Kita masukkan ke Excel. Kita tulis dulu before. Kita pastikan di sini. Kita hanya menggunakan yang mulai dari sini aja. Ctrl F, saya replace. Ya. Replace pada 38 foto. Nah, ini adalah foto-foto yang tadi, yang di folder tadi. Selanjutnya ini after. Kita akan menghilangkan yang underscore satunya. Caranya bagaimana? Nah, berarti kita gimana ini? Oh, ambil ambil yang kiri, paling kiri aja. Sama dengan, oh, segini aja. Saya copy ulang. Saya copy. Tapi yang ini saya rename. Yang underscore satunya saya rename. Ya, seperti ini. Nah, ini before after. Karena supportnya ada string, kita menggunakan petik. Selanjutnya adalah range. Nah, ini menggunakan range. Di CMD menggunakan range. Range petik. Kita akan merubah after ini, menambahkan petik di depan dan di paling belakang. Caranya sama dengan C1. Kita kunci C1-nya, pencet F4, nah, C1 dan after ini berarti B2. Tambahkan dan lagi. Selanjutnya C1 lagi, kita kunci F4, kita enter. Nah, langsung ada petiknya kan. Kita drag atau klik dua kali. Nah, langsung semuanya. Selanjutnya range, kita perlu mengkopikan dulu di sini lokasi penyimpanan foto Anda disimpan di mana. Saya ini tidak hanya foto, file-file lain juga bisa, format lain juga bisa. Saya simpan di sini, lokal hostnya di sini, C YouTube rename foto otomatis. Saya copy dulu, saya copy, saya masukkan ke dalam Excel. Nah, masukkan ke sini, saya paste, enter. Nah, selanjutnya kita masukkan formula range, yaitu sama dengan kita klik ini D1, kita kunci F4, dan ini sudah saya tak kasih tambah petik dua ya, jadi nanti di akhir juga ada petik duanya.
Lanjutnya A2. A2 ya ini default. Artinya rand C YouTube. Ini nama file yang ini. Selanjutnya dan lagi. Nah, ini kasih tutup petik. Klik-klik. Kita kunci F4. Dan lagi. Artinya petik. Spasi petik. Harus pakai spasi ya. Dan ini C2. Enter. Nah, sudah kalau gini kita enter. Kita klik dua kali. Kita copykan. Selanjutnya jalankan CMD-nya atau dengan shortcut Windows plus R. Windows R. CMD, klik tuliskan CMD, oke. Dan selanjutnya paste, lalu kontrol V. C user rand otomat, oh, ini berhasil ini. Kita lihat yang tadi ada YouTube rename yang tadi filenya udah underscore satunya sekarang udah hilang semua underscore satunya. Underscore satunya sudah hilang semua. Ya, bagaimana? Sangat mudah sekali bukan? Ini sangat menghemat waktu dan efektif di dunia pekerjaan, mungkin sangat berguna. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.